Okay, Coach Amin, kejuaraan untuk TSS Selangor di Borneo Cup kali ini, bagi Coach Amin melihat keseluruhan prestasi permainan budak-budak sepanjang kejuaraan ini macam mana? Alhamdulillah, pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberi rezeki kepada anak-anak TSS. Setakat ini apa yang saya lihat, performance anak-anak untuk Borneo Cup ini alhamdulillah seperti yang dirancang, dan kita telah pun membuat persiapan yang agak lama kerana Borneo Cup ni adalah satu turnamen yang besar, dan alhamdulillah hari ini kita berjaya buktikan yang anak-anak kita boleh. Selain daripada penggunaan padang besar, 11 orang pemain yang mungkin jarang diadakan dalam kejohanan lain, apa lagi yang mungkin TSS Selangor dan coach sendiri dapat belajar daripada kejohanan ini? Betul. Itu yang agak memberi masalah kepada kita lah. Sebab sebelum ni untuk grassroots kita dah biasa dengan 7-side, 8-side. Tetapi untuk Borneo Cup ni memang semua dah sedia maklum, kita akan main 11-side dan juga saiz padang besar. Oleh sebab tu kita buat persiapan lebih awal. Bulan Mei kita dah mula buat persiapan, dan alhamdulillah hari ni banyak benda yang kita belajar daripada sini. Antaranya adalah grassroots Sabah juga sangat bagus. Cuma mungkin pendedahan mereka agak kurang, dan saya percaya kalau sekiranya mereka lebih terdedah dengan program-program ataupun turnamen-turnamen yang besar di luar, insyaAllah mereka akan lebih baik daripada kita di Semenanjung. Kalau diikutkan faktor geografi, mungkin sepatutnya Sabah punya talent lagi banyak. Macam coach cakap tadi, mungkin kurang pendedahan. Mungkin ada cara lain untuk bantu mereka lebih naik? Mungkin juga, kerana apa yang saya tahu, tim-tim yang daripada Sabah yang join tournament ni adalah kebanyakannya daripada AT, base diorang AT. Jadi mungkin sekarang ni saya nampak NFDP pun dah mula banyakkan tournament-tournament yang base NFDP, dan saya percaya kalau berterusan, insyaAllah dia akan memberi positif kepada anak-anak di sini. Macam pihak coach sendiri akan selalu mempromosikan ataupun akan cenderung untuk bantu datang sini join pertandingan di Sabah untuk bantu mereka juga. Ya, betul. Kita juga seronok sebab kita tahu Sabah budaya mereka sangat bagus. Kita pun nak mempelajari. Contoh kita tengok game tadi, oh, diorang di sini meriah, sangat gila kepada bola sepak. Dan benda ni sekarang ni kita nak tengok di Semenanjung dah agak susah. Tapi di sini masih lagi ada ramai. Dia tak ada macam ada benda-benda yang tak bagus, ada sentimen-sentimen yang tak bagus. Diorang sokong mana tim yang lebih baik, diorang sokong je. Itulah bola sepak. Sangat positif. Sebenarnya itulah bola sepak yang perlu ada pada grassroots ni. Saya ada juga interview beberapa coach lain juga. Mereka sangat kagum dengan maturity of playing budak-budak kita ni. So, bagi coach sendiri yang membentuk pasukan ni dari awal, apa proses untuk sampai ke tahap ni sebenarnya? Pada pandangan saya lah, sebenarnya saya bukanlah sepenuhnya yang memainkan peranan. Tetapi saya melihat ini adalah salah satu daripada inisiatif dan bantuan yang besar daripada Tengku Nana, kerana banyak memberi pendedahan kepada kami, peluang dan ruang, saya sendiri, begitu juga dengan anak-anak. Wang ringgit ni memang tak ada masalah bagi beliau, asalkan anak-anak bermain. Itulah yang dia pegang selama ni, prinsip yang dia pegang. Dan juga saya melihat anak-anak berada di tahap positif ini kerana ibu bapa yang sangat positif. Komitmen mereka hantar training, tak pernah miss, and then sentiasa positifkan anak-anak. Itu yang faktor yang banyak membantu kejayaan anak pada hari ini. Okay, coach, saya juga dapat tahu ini sebenarnya rentetan daripada kejayaan daripada MSSM juga. Wow, sesuatu yang besar tu coach. Boleh tak share sikit pengalaman untuk kejuaraan MSSM? Alhamdulillah, saya pun seperti yang tahu, 3 hari lepas kita dah champ MSSM. Jadi bagi saya, kemanisan tu berlanjutan sampai ke hari ini, kerana MSSM itu adalah salah satu tournament yang sangat besar di Malaysia ni. Bagi saya itu adalah nombor satu, dan kemanisan tu sangat dirasai kerana kami di side Selangor agak tekanan, sebab Selangor adalah salah satu sebuah gegasi bola sepak yang besar, akar umbinya pun sangat baik. Dan alhamdulillah, walaupun pelbagai tekanan yang kami terima, alhamdulillah anak-anak berjaya buktikan bahawa Selangor masih lagi relevan dan adalah salah satu daripada gegasi bola sepak Malaysia. Alhamdulillah. Last kali coach ya.
panjang ni. Apa yang coach ingin tengok dalam dunia grassroots ni yang mungkin coach belum nampak secara solidnya, apa yang coach nak perubahan? Saya selalu berpesan kepada parent, dalam umur grassroots ni, akar umbi, parent perlu bersabar. Dan alhamdulillah kita di ATSS ni, kita sangat mementingkan benda-benda tu. Dan saya banyak pesan kepada parent, sabar, sabar. Kerana perkembangan anak seusia 12 tahun ke bawah ni, dia sentiasa berubah. Dan saya mengharapkan grassroots lain juga turut melakukan benda yang sama. Berilah peluang kepada anak-anak untuk explore masa dia. Dan saya percaya kalau semua mainkan peranan seperti ini, grassroots kita akan bertambah baik dan secara automatik kita akan membantu kepada bola sepak negara, insyaAllah. Terima kasih, guys. Alhamdulillah. Wee.